Untuk yang sekarang kriteria relawan tentu yang kita menggunakan yang dewasa dulu ya. Jadi prinsipnya adalah dewasa dan tentu juga tidak punya komorbid. Ini persyaratan mutlaknya yang harus diberikan. Tapi nanti komposisi usia dan lain-lainnya tentu kawan-kawan di Dokter Stomo yang jauh lebih paham. Tapi setidaknya dua ini yakni dewasa, artinya dewasa itu berarti 18 tahun ke atas, kemudian tidak punya komorbid atau penyakit ikutan tertentu yang nanti akan sangat mempengaruhi.